سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 98, masih lagi membahaskan pengajaran daripada hadis yang ke-26. Masih belum selesai membahaskan pengajaran dari hadis 26. Kita sambung malam ni muka surat 98, iaitulah pengajaran yang ketiga, kelebihan berhimpun membaca Al-Quran dan menadarusnya. Pengajaran ketiga adalah berhubung dengan kelebihan kita berhimpun dalam bentuk halaqah, lalu membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran. Itu pengajaran ketiga yang akan kita baca. Berhimpun atau berjamaah dalam mengerjakan sesuatu amal ibadah sangat-sangat digalakkan oleh Islam. Walaupun di sana adanya amalan-amalan yang boleh kita buat secara sendiri, walaupun dalam bentuk solat seperti solat sunat rawatib dan sebagainya, namun amat dituntut melakukan ibadah itu dalam keadaan berjamaah, terutamanya solat 5 waktu yang amat dituntut terhadap kaum muslimin melakukannya secara berjamaah di masjid, surau, madrasah, musalla dan sebagainya. Kerana hasil daripada ibadah secara berjamaah, maka terbit dan lahirlah konsep berjamaah yang dituntut di dalam Islam, terutama berjamaah
mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran ayat 103-104. Kata Allah, hendaklah ada sebahagian daripada kamu ummah, suatu puak, suatu jamaah yang mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan mungkar. Mesti dalam suatu pasukan jamaah, walaupun boleh kita mengajak manusia secara kita individu, tetapi sudah tentulah kesannya lebih besar apabila kita berada dalam jamaah. Tentulah lebih besar kesan dan pengaruhnya terhadap orang yang didakwah dan dicegah kemungkarannya. Dan semua ini akan lahir daripada tadribat, latihan kita dalam solat berjamaah yang kita lakukan setiap hari. Sampai dalam mazhab Syafi'i dihukumkan sah sembahyang sendirian berhad, tetapi tiada pahala berjamaah. Ugilah sembahyang sah, bukan tak sah, cukup syarat, syarat sah solat, rukun solat, dia bersolat, sah lah. Tapi solatnya sendirian, sah, tapi tiada pahala berjamaah. Rugi kita. Sebab itu Islam menekankan persoalan berjamaah dengan suatu penekanan yang amat serius yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antaranya berhimpun membaca Al-Quran dan mentadarusnya. Di antara bentuk amalan berjamaah yang Islam suka ialah berhimpun dalam bentuk halaqah, satu unit, satu unit, satu unit, lalu membaca Al-Quran dan mentadarusnya. Oh, cuma kena faham, bila kita sebut baca Al-Quran dan mentadarusnya, pertama kita mesti reti bahawa tiada alasan kita tak dapat baca Al-Quran. Bagi kita tak ada alasan, apatah lagi dengan smartphone gadget yang ada mutakhir ini. Hatta dengan smartphone kita, kita boleh baca Al-Quran tanpa berwuduk. Cuma pahala dia, pahala dia, pahala tak ada wuduk lah. Allah bayar cara tak ada wuduk. Tapi boleh tak baca melalui smartphone? Boleh. Tak ada wuduk? Boleh. Ulama putih dah. Boleh. Tak ada masalah.
apa alasan tak nak baca Quran? Apa alasan 24 jam berlalu begitu sahaja tanpa membaca Al-Quran walau sedikit? Dan Allah beri jaminan bahawa Quran ni Allah bagi mudah untuk kita. Mudah baca, mudah hafaz. Hafaz Quran mudah, nak jaga payah. Ini kena faham. Hafaz Quran mudah, nak menjaga dia susah. Kenapa mudah? Allah jamin. Tuan-tuan muslimat, buka suatu surah, nama dia Al-Qamar. Surah Al-Qamar, surah nombor 54, juzuk 27. Tuan-tuan muslimat akan jumpa pada empat tempat ayat yang sama. Empat tempat ayat dia sama. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. 17, 22, 32 dan 40. Surah Al-Qamar. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lafaz yang sama pada empat tempat. 17, 22, 32 dan 40 surah Al-Qamar. Allah ulang empat kali dengan ayat yang serupa. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan demi sesungguhnya kami bagi mudah Quran ni untuk kamu. Allah beritahu. Yassarna, yasir. Yasir makna mudah. Allah kata yassarnal Quran. Kami bagi kamu mudah dengan Quran. Mudah baca, mudah hafaz, mudah nak faham. Lalu Allah tanya, fahal mim muddakir. Siapa di antara kamu yang mahu mengambil peringatan dari Al-Quran ini? Allah ulang empat kali. Allahu Akbar. Mana tak ada alasan tak baca Quran? Gadget ada, smartphone ada, Quran di rumah ada. Apa nak jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak? Maka bila baca Quran dan bertadarus, selalu kita Ramadhan lah tadarus Quran. Walhal boleh buat di luar Ramadhan, berhimpun anak beranak, ayah, mak, anak-anak berhimpun baca Quran ramai-ramai. Tu juga tadarus, tak ada masalah. Cuma kena faham konsep dan kaedah. Sebab bila kata tadarus-tadarus ni, ambil daripada kalimah darasa. Wa fi'lun madhi, darasa. Dia telah belajar. Dia lelaki telah belajar. Darasa. Daripada darasa datanglah mudarris, guru lelaki. Datanglah mudarrisah, guru perempuan.
Datanglah madrasah, tempat belajar. Oh, datang semua kata terbitan dia. Datang semua. Daripada darosah. Maka bila sebut tadaruh, tadaruh ni konsep belajar Quran. Kena faham? Maksud saya apa? Kalau bulan Ramadan lepas terawih tadarus, pastikan kalau 6 orang, 5 orang, pastikan salah seorangnya mahir ilmu tajwid. Dia boleh kontrol majlis. Dia boleh tegur hak siapa salah baca. Nipih ke, tebal ke, belah mana mat dia, mat tamkin ke, mat iwat ke, mat arid li sukun ke, berapa harakat, mat lazim musakal kalimi berapa, dia boleh tegur. Mat farai, mat asli. Jangan 6 orang tu yang tahu mat jebon ni. 6 orang ni mat jebon dengan mat rempit, dua tu mereka tahu. Mat lain hang jangan tanya. Mat silah ke, mat badal ke, bedal okey. Jahanam tak ada ruh lagu tu. Ha, kena faham konsep. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan Jibril setahun sekali bulan Ramadan. Tahun Nabi nak wafat setahun dua kali. Nabi baca, Jibril semak. Ada kala Nabi baca cepat, Allah tegur Nabi, la tuharrik lisanaka lita'jalabi. Dalam suratul qiyamah, di tengah-tengah suratul qiyamah, Allah tegur Rasulullah, la tuharrik lisanak. Wahai Muhammad, jangan laju sangat lidah tu. Jangan gopoh baca, baca pelan-pelan, kata Allah. Lita'jal, ajil makna gopoh, nak cepat. Allah tegur Nabi. Jibril semak bacaan Rasulullah. So, bila kita tadarus, pastikan seorang tu mahir reti. Belah mana idgham, belah mana iqlab, belah mana ikhfa, belah mana nak kena dengung, belah mana wajib 6 harakat, belah mana boleh main 2, 4, 6, belah mana mat wajib muttasil, mana dia mat wajib, macam-macam. Kena reti. Tu tadarus. Daripada kalimah darosa. Darosa makna dia telah belajar. Nah, makna konsep belajar. Setahun sekali. Kutlah tak boleh buka Quran. Allah suruh buka Quran. Setahun sekali Ramadan Al-Mubarak. Hak bulan Ramadan pun tak boleh buka juga. Baik mampus senang. Tu je lah ubat dia. Bulan Ramadan pun tak boleh buka Quran. Baik mati lah. Seokok lebih sikit, baik mati awak. Apa dah? Na'udzubillahi min zalik. Itu Allah suka tu. Berhimpun, baca Quran dan bertadarus. Cek bacaan. Bukan nak laju, baca pelan-pelan. Kadang-kadang peserta tadarus ni, dia nak cepat habis. Otak dia duk teringat tu. Kemplekat cap gajah mampus tu. Hak dia nak dapat nanti 27 Ramadan. Duk gila kemplekat siapa? Oh, dia duk geram hak tu. Mau baca habis. Pelan-pelan. Relax baca. Mana tak betul tegur. Sebab itu kena ada seorang yang mahir dalam ilmu tajwid. Bukan main bedal ikut suka. Janji bunyi Arab sudah. Oh, lagu tu baca Quran. Tak mahu dia. Disiplin undang-undang yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menggalakkan umatnya berbuat demikian dengan menyatakan bahawa mereka diberi perasaan ketenangan hati. Ubat nak hati tenang, tuan-tuan, bacalah Quran. Itulah ubat dia. Hati kita ni nama pun qalb. Qaf lam ba. Qalb makna berbolak balik. Sekejap A, sekejap B, sekejap C. Itulah hati. Sebab itu Nabi ajar doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, tetapkanlah hatiku atas agama dan tetapkan hatiku atas perintahmu. Nama pun qalb, makna bolak-balik. Dan kadang dia jadi celaru, kadang-kadang dia gundah gulana, kadang-kadang dia jadi satu macam punya tak senang. Maka Nabi ajar, nak tenangkan hati, ambil Quran baca. Walau tak faham apa dia baca, walau dia tak faham, tetapi mukjizat Al-Quran memberi ketenangan kepada dia. Percayalah. Soal dia faham tidak bahasa Arab, itu nombor dua. Soal bila dia baca, dia tahu, itu sudah mendatangkan ketenangan kepada jiwa dia. Itu yang Imam Ghazali pesan. Kalau dah baca Quran pun hati tak tenang, Imam Ghazali kata, minta pada Allah hati yang baru. Allahu Akbar, tuan-tuan. Mintalah dengan Allah hati baru, kata Imam Ghazali. Kalaulah baca Quran pun hati tak tenang. Tuan pergi Makkah, jangankan baca. Tuan-tuan dengar Syekh Abdul Rahman Sudaisi jadi imam. Dia menangis pada beberapa ayat. Tuan-tuan pun turut menangis sama. Wah, tak faham pun. Tu penangan Quran. Tersedu-sedu kita pun tumpang semangkuk. Dia berhenti dah, kita tak habis menangis. Habis semayang, cucuh peluru pandu, hilang ayat mata. Tuan-tuan muslimat, dia menangis, dia faham, dia baca apa. Abdul Rahman Sudaisi, tu semua otai tu. Su'ud Ash-Shuraim, ni otai semua lah, imam baru. Syekh Bandar Balilah, ini imam-imam baru. Tapi baca pun power. Subhanallah. Nak sebut dahsyatnya Quran, kita tak faham, tapi orang baca menangis, kita tumpah menangis. Allahu Akbar. Itu dia hati. Berarti Imam Ghazali pesan, mintalah hati baru. Kalau dah baca Quran pun tak rasa apa dah. Ha, jaga tuan-tuan. Baca Quran ni dengan satu bentuk semangat, satu bentuk kekhusyukan yang kita nak, yang dengannya hati menjadi tenang. Sebab hatilah punca segalanya. Kan Nabi kata hati itulah raja, anggota tubuhnya rakyat. Raja dia baik, rakyat dia baik. Raja dia jahat, rakyat habis jahat. Itu hati kita. Maka dia mesti dibersihkan dengan membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Takat mana tuan-tuan baca-bacalah. Tetapi mesti baca tiap-tiap hari. Walaupun hukum baca Quran adalah sunat, bukan wajib. Tetapi kita katakan pada diri kita, walaupun sunat, kita nampak dia macam wajib, kita akan jadi gelisah kalau sehari tak baca Quran. Ha, kita rasa guilty, kita rasa bersalah. Apa nak jadi aku ni? Sibuk tara mana sampai sehari tak baca Quran ni? Kita mula rasa bersalah. Ha, kita mahu perasaan itu ada dalam
diri kita. Ha, jangan rasa lego aja tak baca Quran. Ha, takut kita. Itu yang Nabi sebut. Baik. Dicucuri rahmat dalam segenap keadaan. Kata Rasulullah lagi dalam suatu riwayat yang lain, iaitulah bila baca Quran, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimat, hidup tanpa rahmat hancur. Kalau kita belajar management, dia ajar kita teori Abraham Maslow. Siapa belajar pengurusan? The need for human being. Saya belajar dengan Intan dulu. The need for human being. Apa dia keperluan untuk manusia? Teori Abraham Maslow. Ha, dia letaklah atas tu makanan, kesihatan, rumah, pokok. Pokok tu aku tambah. Tak ada. Ha, teori Abraham Maslow. Siapa belajar manajemen, dia jumpalah orang tua kapi ini. Tak ada disebut rahmat. Tak ada. Sebab rahmat-rahmat ni hanya ada dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dipercayai, yang dihadamkan dalam Islam, rahmat. Orang Islam tahu, hidup tanpa rahmat hancur. Dapat kuasa memerintah tapi tak ada rahmat Allah, Fir'aun jawabnya. Dapat harta yang banyak tapi tak ada rahmat Allah, Qarun jawab dia. Tuan-tuan, ketika Ashabul Kahf melarikan diri, 7 orang pemuda mengikut pandangan Ibnu Abbas. Walaupun ada yang kata 3, ada yang kata 5, ada yang kata 7. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan wahai Muhammad, jumlah yang sebenar hanya Allah yang tahu. Tetapi kita memegang pandangan Ibnu Abbas, 7. 7 orang. Dan seekor anjing, 8. Campur anjing, 8. Khitmir. Baik. Cuba tuan-tuan muslimat tengok ayat nombor 10 surah Al-Kahf. Yang Nabi ajar dalam doa sebelum tahiyat, maaf, sebelum kita bagi salam, lepas kita tahiyat kan ada doa Nabi ajar, antaranya inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Minta berlindung daripada fitnah dajjal. Sunat aja baca doa tu sebelum bagi salam. Maka Nabi ajar, hafaz olehmu 10 ayat pertama suratul Kahf. Itulah senjata nak menghadapi dajjal bila dia sampai nanti. Baik. Poin saya ayat nombor 10. Apa yang mereka minta? Bila kita bercakap tentang rahmat, bila kita baca Quran, rahmat Allah jatuh, rahmat Allah turun. Al-Kahfi, penduduk gua ini, timur laut Jordan, lebih timur laut Amman lebih kurang. Siapa biasa pergi sampai, saya sampai, ibu ayah pun dah sampai di gua Al-Kahfi, Ashabul Kahf. Mereka masuk saja, Allah cerita apa mereka nak. Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
dalam keadaan mereka diburu oleh raja yang zalim bersama bala tentera dia, mencari mereka untuk dibunuh kerana mereka beriman kepada Allah. Mereka tidak menjadikan raja itu Tuhan seperti yang dibuat oleh kebanyakan kaum mereka. 7 orang ini tawakal kepada Allah. Maka Allah cerita apa yang mereka minta. Atina min ladunka rahmah. Mereka minta rahmat. Tuan-tuan, mereka minta rahmat. Minta kasih sayang Allah. Turunkan rahmatmu atas kami ya Allah. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Dan atas urusan kami ya Allah, tolong tunjukkan jalan untuk urusan kami ini. Tapi di awalnya mereka pohon rahmat Allah. Apa jadi pada mereka? 300 sinina wazdadu 9. Dengan rahmat Allah, mereka ditidurkan 300 tahun dan ditambah lagi 9 tahun, menjadikan jumlahnya 309 tahun. Mana ada orang tidur selama itu kecuali pemuda-pemuda di dalam gua itu. Allahu Akbar. Rahmat Allah jatuh, Allah jaga mereka. Bukan kata tidurnya 309 tahun. Allah cerita wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Kami balik-balikkan badan mereka ke kiri dan ke kanan supaya darah mengalir dengan baik ketika mereka tidur. Badan mereka Allah pusing ke kiri dan ke kanan kerana kita mafhum, kita ma'ruf, kita maklum. Kalau tidur terlentang 309 tahun, reput tulang belakang. Punya kasihnya Allah, kamu jaga akidah kamu, aku jaga kamu. Kamu tak nak bersekongkol dengan pemerintah yang zalim, aku jaga kamu. Kamu tak nak sokong kemungkaran, aku jaga kamu. Ambil rahmat aku. 309 tahun tidur, aku balik-balikkan tubuh kamu. Supaya tak rosak badan mereka dimakan tanah. Sampai Allah sebut lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Kalaulah kamu tengok mereka tidur, kata Allah, firar. Firar apa? Lari lintang pukang. Allah kata kalau kita dapat peluang tengok Ashabul Kahfi tidur, kita berdiri depan gua tu, lari tak cukup kaki. Pasal apa? Pasal kelopak mata mereka terbuka. Allah tidak tutupkan. Sebab kalau tutup 309 tahun, tuan-tuan boleh bayang taik mata 6 lori setengah seorang. Rosak mata, oksigen tak masuk. Retina, pupil, iris yang menjadi organ struktur penting bagi mata memerlukan oksigen. Allah bukakan mata mereka. Tu yang Allah kata, kalau kamu tengok kamu lari, firara. Bayanglah, mata terbuka, kelopak terbuka, lepas tu dia bergolek depan kita. Apa nak tunggu eh? Golek kiri kanan, mata duk pandang kita. Berdengkur-berdengkur juga. Cak Alip cabut jawab dia. Ninang boti nangkui boti kui apa dia kata. Lari.
Nampak tak kasih sayang Allah, rahmat Allah, tu yang kita nak dalam hidup. Cari rahmat Allah, cari rahmat Allah, jangan biarkan rahmat Allah tak kena pada kita. Dan di antara jalan nak dapat rahmat Allah, baca Quran. Allahu Akbar. Kita jumpa sesama kita, assalamualaikum warahmatullahi. Imba pun jawab, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak jawab kena lebih sikit. Itu hukum jawab salam. Kita bagi salam rahmat, dia jawab pun waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kata rahmat dah, berkat lagi. Orang yang jawab salam, dia kena bagi lebih. Itu hukum dia. Kita jumpa pun kita sembang rahmat Allah. Qala hadha min fad, qala hadha rahmatum min rabbi. Ucapan Dzulqarnain dalam surah Al-Kahf. Ketika Dzulqarnain membina tembok, atuni Zubarul Hadid. Ketika dia bina tembok, suatu kaum yang minta tolong binakan tembok pemisah kerana Ya'juj dan Ma'juj akan datang menyerang. Ini baca dalam Al-Kahfi. Bila dah siap tembok tu, apa dia kata? Tabung keluar macam biasa. Apa dia kata? Dia kata, inilah rahmat Tuhan padaku. Aku boleh buat tembok ni, ni semua rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu muslimin dan muslimat, hidup mintalah rahmat Allah. Allah tak lokek. Allah ni al-ghaniyu, maha terkaya. Mintalah dengan Allah, dia maha terkaya. Bukan kata dia kaya, maha terkaya. Al-ghaniyu. Antara asma'ul husna ialah al-ghaniyu. Allah itu maha terkaya. Minta, kita ada masalah, kita ada problem yang besar dalam hidup, minta. Minta tolong Allah selesaikan. Syarat kita usaha sama. Itu dia. Dicucuri rahmat. Tak maukah tuan-tuan dicucuri rahmat dalam kehidupan kita? Tentu kita mau. Baik. Kemudian disebut bagaimana dia dilingkungi oleh malaikat-malaikat berkat. Kita tengah baca Quran, baik seorang, baik dalam halaqah bertadarus, tengah baca tu apa jadi? Malaikat turun sama. Kita tak nampak. Kita tak nampak malaikat yang turun surun sama bersama dengan orang yang membaca Al-Quran. Tu yang seorang sahabat dalam riwayat yang sahih, dia tengah baca Quran, tiba-tiba kuda dia di luar rumah dia melompat-lompat. Tu riwayat sahih, melompat kuda dia nak lari. Dia tengok-tengok tu dia berhenti baca. Dia berhenti baca, dia tengok kuda dia diam. Dia sambung baca balik, melompat-lompat kuda dia. Besok mengadu dekat Nabi. Nabi kata awak dia tak melompat, dia nampak malaikat turun. Tu baca Quran. Sebab itulah antara kokokkan ayam dan rengekkan keldai dalam hadis yang sahih. Nabi kata bila ayam berkokok, dia melihat malaikat turun. Pukul 4 pagi, pukul 5 pagi,
Ayam berkokok, malaikat turun. Mana-mana yang tahajud, malaikat datang bersama. Allahu Akbar. Ini kerja, tugas malaikat. Antaranya bila baca Al-Quran, malaikat turun bersama kita. Tenang, damai kita. Dahlah satu huruf ganda 10. Punya banyak pahala. Tambah bulan Ramadan, amalan sunat diganda 7, dibayar dengan amalan wajib. Amalan wajib diganda 70 kali ganda hanya di bulan Ramadan. Maka lagilah kita nak pulun baca bila masuk bulan Ramadan, kerana amalan sunat dapat pahala wajib. Allahu Akbar. Baik, sambung. Dan dipuji oleh Allah dalam kalangan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Disebut nama-nama kita oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu ada hadis. Itu ada hadis yang lain. Allah sebut nama kita, Mamat ni, Mamat ni, Mamat ni. Allah sebut di hadapan para malaikat dalam majlis yang malaikat ada di sisi Allah. Allah menyebut nama-nama kita. Tidak mahukah kita Allah menyebut nama kita seperti Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi, nama dia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat. Ubay bin Khalaf, itu laknat. Jangan silap sebut. Ubay bin Ka'ab itu sahabat. Ka'ab bin Malik itu sahabat. Ubay bin Khalaf musyrikin Makkah. Jangan so bunyi Ubay ya, rembat ikut dah. Berdosa kita. Satu hari Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Nabi kata, Ubay, Allah suruh aku bacakan surah ni dulu depan kamu. Selalu bila turun ayat Quran, Nabi akan panggil semua sahabat, Nabi baca. Tapi ada satu surah dalam Quran special, Allah suruh Nabi bacakan dulu di hadapan Ubay bin Ka'ab, iaitulah Suratul Bayyinah. Suratul Bayyinah, tak tahu ustaz, habis hantar apa? Lam Yakunil. Dia kira surah Lam Yakunil. Mana ada surah Lam Yakunil? Suratul Bayyinah. Turun surah Al-Bayyinah, Nabi panggil personally Ubay bin Ka'ab. Ubay, Allah suruh aku baca depanmu surah ni dulu. Menangis Ubay. Lalu Ubay tanya, Ya Rasulullah, adakah Allah menyebut nama aku? Nabi kata, ya, Allah sebut nama engkau. Allah. Lalu Nabi baca Lam yakunil ladzina kafaru sampai habis. Lepas itu barulah Nabi panggil sahabat yang lain. Specialnya Ubay bin Ka'ab dengan Suratul Bayyinah. Disebut nama dia. Tuan-tuan, tak maukah nama tuan-tuan disebut? Di sisi malaikat, ketika malaikat bersama Allah, nama kita disebut dalam majlis malaikat hanya kerana kita membaca Al-Quran. Dan apatah lagi dalam bentuk halaqah, bertadarus, berkumpulan, lagilah Allah suka sebab boleh tegur menegur. Kalau baca seorang, boleh jadi kita silap. Tak ada siapa nak tegur. Sebab tu saya katakan, paling tak ada tuan-tuan muslimin muslimat, bertadaruslah dengan isteri masing-masing. Paling tak ada.
Kut tak boleh tiap-tiap hari, seminggu dua tiga kali. Kut sibuk sangat abang tu. Kita suami, tuan-tuan, tanggungjawab kita. Kita suami, kita ayah, tanggungjawab kita. Kalau isteri tak tahu baca Quran, suami kena. Kena faham, ajar dia. Baca lepas subuh ke apa ke, kita sama-sama belajar. Silap-silap bini ajar laki, tak apa. Laki merokok eh. Ideram dia kata, ideram aku tak tahu, berdengung aku tahu. Ah, bini tolong ajar, ideram misline, ideram naqis, ideram kamil. Bini itulah ajar. Tak apalah, tak ada masalah. Yang penting mahu belajar. Jangan bodoh sombong. Sebab itu saya puji Datuk Roshamno tanpa malu. Kan? Datuk Roshamno sebut tak ada malu. Dia umur 40 baru nak kenal Quran. Saya tabik dia. Tak ada malu dia nak sebut. Ha? Umur 40 baru nak kenal Quran. Datuk Roshamno. Belajar, belajar, tak ada malu punya. Saya tabik kepada Datuk Malik Noor yang mengaku dulu 10 tahun tak semayang. Lah baru semayang. Tak apa. Yang penting patah balik. Jangan kita drag jauh sampai lupa Allah. Bila kita sedar, kita minta ampun, bertaubat kepada Allah. Allah suka orang minta ampun. Allah suka orang bertaubat. Mana ayat? 23, 24, 25 surah Al-Isra. Tengok ayat 25 surah Al-Isra. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Itu dia dalil ayat 25 surah Al-Isra, atau dinamakan juga surah Bani Israel. Apa kata Allah? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu tu Allah, dia maha mengetahui keadaan diri kamu. In takunu salihin, jika sekiranya kamu nak jadi baik. Tengok Allah sebut, jika sekiranya kamu nak paut balik dengan aku. Dulu kamu jahat, sampai hantu raya pun tabik dekat kamu. Sampai hantu raya pun tabik kat dia. Kalah hantu raya, dia lebih dahsyat lagi. Allah kata, in takunu salihina, kalau kamu rasa kamu nak patah balik jumpa aku, kamu nak salihin, kamu nak jadi soleh, kamu nak berubah, kamu tak nak dah buat jahat, kamu tak nak dah, kamu benci dah kejahatan kamu, kamu nak balik dengan aku. Apa kata Allah? Ayat 25 Al-Isra. Fa innahu kana lil awabina ghafura. Sesungguhnya aku ni Tuhan, aku ni Allah, kana lil awabin, terhadap satu golongan nama dia awabin. Awabin makna golongan yang nak patah balik kepada Allah. Ha, terhadap golongan ni ghafura, aku pengampun, aku ampunkan mereka. Allah, besar mana dosa kita banding besarnya keampunan Allah? Besar mana dosa? Curi getah skrap, curi rokok, itu besar dosa. Besar, besar mana dosa kita? Allah kata lil awabina ghafura, terhadap puak-puak awabin, kamu nak balik jumpa aku, aku pengampun. Mari, mari aku dakap kamu dengan kasih sayang aku. Syarat kamu berjanji tak nak buat dah. Allahu akbar.
kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan bagaimana nama kita disebut di hadapan malaikat. Allah, 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 tuan-tuan. Itu yang Allah kata, rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku mendahului murka aku. Kita buat jahat, Allah marah tak? Marah. Tapi rahmat Allah overcome, mendahului murka dia. Rahmat Allah tu mendahului murka dia. Dia marah, rahmat dia tu padam marah dia. Bila? Bila kita bertaubat. Kalau tak bertaubat, cari pasal lah. Itu dia benda. Baik, sambung perenggan kedua. Keadaan yang demikian sangat-sangat dituntut untuk memimpin seseorang ke jalan mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Benda-benda ni, rahmat Allah, malaikat mai turun, nama kita disebut depan malaikat oleh Allah. Benda-benda ni, kata pengarang kitab, amat diperlukan untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Kerana dalam Quran ada manusia yang Allah bagi dunia sahaja, dan ada manusia yang Allah bagi dia dunia akhirat. Mana kita nak? Kalau kita nak dunia sahaja, beres. Allah bagi ayat 18 surah Al-Isra, surah yang sama, ayat 18. Nak dunia, ambil ayat 18 Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Nak dunia, ambil ayat 18 Al-Isra. Man kana yuridul ajilah, siapa di antara kamu yang nak ke yang dekat, ajilah, dekat makna dunia, nakkan dunia, tak peduli halal haram. Kalau orang berniaga, tak peduli punca mana dapat rezeki, menipu dalam berniaga, na'udzubillah, kaya tak? Kaya, ambil, Allah bagi. Zakat tak keluar, sedekah pun tidak, ambil. Semua Allah bagi. Kamu nak dunia, ajalna lahu, aku segerakan, ambil lah. Sampai kamu tak peduli semayang, tak peduli agama, tak peduli halal haram, ambil, aku bagi. Ujung ayat, summa ja'alna lahu jahannam, nanti aku sedia untuk kamu neraka jahannam, ambil. Yang nak kuasa, duk kira kuasa, Islam tak mau fikir. Duk kira boleh menang, duk kira dapat kuasa, boleh pergi Putrajaya, Islam ke mana lantak. Anda, aku bagi, ambil, menang ya. Halal haram, hukum Allah langsung tak ada dalam kamus dia. Allah bagi tak? Ambil. Fir'aun dia bagi, Namrud dia bagi, ambil lah. Empat tunggu aku, aku sediakan neraka jahannam. Yaslaha, dia akan memasukinya. Macam mana dia masuk? Madhmuman madhura, dalam keadaan terhina, terusir, dilaknat, dimaki oleh malaikat Zabania. Itu yang kita nak dalam hidup. Sampai Allah sebut dalam ayat lain, ayat 200 Al-Baqarah. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina, rabbana atina fid dunya
wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat 200 Al-Baqarah. Ada manusia kata Allah dia minta dengan aku, atina fid dunya, dia minta dunia ya, aku bagi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi akhirat dia tak ada habuan. Tuan-tuan fikir jap. Akhirat tak ada habuan, dunia senang lenang. Nikah yang kita nak, dunia senang lenang, akhirat you got nothing, tak ada apa. Orang berlumba-lumba masuk syurga, mereka terkial-kial dihumban ke neraka. Orang dengan wajah berseri masuk dalam syurga, yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana. Ayat apa? Ayat 8 surah At-Tahrim. Orang beriman akan berjalan dengan cahaya yang memimpin mereka. Cahaya keimanan mereka. Cahaya mereka datang menuntut ilmu akan memimpin mereka. Sambil orang beriman berdoa, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya ini untuk kami. Dia terkial-kial dalam kegelapan mencari cahaya. Dirabunya poketnya tak ada dah rokok. Anak on lighter apa, anak nak mampu, anak mati dah. Nikah kita nak? Ayat 200 Al-Baqarah. Dapat dunia, meniaga okey. Bila raya menang ya, Islam tak ke mana pergi. Nikah kamu nak? Baik, aku bagi, ambil. Tapi akhirat, kamu tak ada bahagian. Allah. Sedangkan disebut, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. 21 Al-Isra. Ayat 21 surah Al-Isra. Kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin, akhirat itu kata Allah lebih besar darjat dia, wa akbaru tafdila, dan lebih besar kelebihan dia. Itulah akhirat yang semua kita akan sampai. Tiba-tiba dapat dunia, akhirat tak dapat, apa kita nak jadi tuan-tuan? Allahu akbar. Sebab itulah ada harta tolong Islam, ada kuasa bina kekuatan Islam, ada pemikiran bagi untuk Islam, tenaga bagi untuk memenangkan Islam. InsyaAllah bahagia kita di akhirat, bahagia, percayalah. Syarat kita ikhlas tu ya. Allahu Akbar. Maka kita nak selamat bahagia dunia akhirat, kita kena jadi ayat 201 Al-Baqarah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang kita doakan. Mudah-mudahan kitalah generasi itu, amin ya rabbal alamin. Baik, sambung sikit. Kerana sebahagian besar dari kacau bilau dan perbuatan maksiat adalah akibat dari dorongan jiwanya yang tidak ada perasaan ketenangan dan tidak dicucuri oleh rahmat Allah. Punca jadi haru itulah. Tak ada rahmat Allah dalam hidup. Hati pula gundah gelana. Quran tak baca, rahmat tak turun, jawab dia buat maksiat, hancur dia. Ha, tu dia punca dia. Sebab tu jaga, kawal dengan bacaan Al-Quran. Nanti kita tengok bab zikir selepas hari raya, nanti kita sambung, nanti kita tengok bab zikir. Saya cuba habiskan perenggan yang kedua ini. Baik. Dan sebaliknya, perbuatan-perbuatan baik
yang menatijahkan keselamatan adalah dari jiwa yang bersih dan tenang, serta mendapat cucuran rahmat Allah Azza wa Jal. Itulah dua jiwa yang berbeza. Satunya tenang, satunya menggelabah. Satunya hidup laksana cermin, satunya hitam. Sebab itu kata Imam Ghazali, nak tahu hati hidup, pertama, bila buat dosa menyesal. Bukan dia seronok, dia menyesal. Dia buat, lepas itu dia menyesal. Itu hati hidup. Yang kedua, kata Imam Ghazali, bila buat baik, dia seronok. Tuan-tuan datang kuliah ni rasa seronok tak? Seronok. Saya datang daripada jauh sejam setengah, 134 kilometer daripada Sungai Petani. Saya rasa seronok tak? Seronok. Dapat curahkan ilmu, dapat mengajar, dapat doa malaikat, sama-sama kita kongsi. Tu tanda hati hidup. Kalau rumah tepi surau, tepi masjid, orang kuliah pun dia menyampah, pergi minta hati lain. Na'udzubillahi min zalik. Ini dia. Jiwa yang tenang dicucuri rahmat Allah. Dan saya ulang balik sebagai penutup. Nak tenang, nak dicurah rahmat, nak disebut nama oleh Allah di hadapan malaikat, jangan putus baca Quran. Saya ulang balik, saya pesan balik, wahai suami, wahai ayah, sekali-sekala himpunkan anak dan isteri baca Quran ramai-ramai dalam rumah. Kalau boleh start Ramadan ni. Kalau boleh start Ramadan ni. Masjid-masjid lah kita di rumah tu. Kut lepas subuh ke, atau lepas zuhur sekejap, kita ambil dalam 10 minit lepas zuhur baca Quran. Anak beranak. Lepas tu minta dengan Allah rahmat dan ketenangan. Allah nanti berhimpun kita dalam syurga Allah dengan anak beranak kita. Kullum ri'im bima kasabarahin. Setiap manusia, kata Allah, terikat atas apa yang dia usahakan. InsyaAllah kita sambung lepas hari raya. Bulan depan saya datang, tapi tazkirah Ramadan, InsyaAllah. So kita sambung balik kuliah bulan 7. Hari raya 25 Jun. Raya lah. Siap semua tarikh. Di tempat saya, Bandar Laguna Merbuk, dah banyak dah kain rentang selamat hari raya Aidilfitri. Silalah berkunjung ke kedai perabot kami, taik kucing menyopok-puak. Puasa dah lagi. Mai raya lah, suruh pergi kedai perabot dah. Ha, tuan-tuan, kita jumpa nanti lepas raya bulan 7. So jumpa bulan depan. Tazkirah Ramadan, insyaAllah, panjang usia, sihat tubuh badan. Kesimpulan pada perenggan, dua perenggan awal pada pengajaran yang ketiga ialah, di sana ada kelebihan besar, kita berhimpun dalam bentuk halaqah membaca Al-Quran. Kalau boleh, baca seorang pun okey. Cuma kalau seorang, kalau salah, payah. Kalau lainlah kita teror Quran. Itu kalau ramai boleh tegur, supaya kita belajar dan terus belajar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بلغنا في شهر رمضان اللهم بلغنا في شهر رمضان اللهم بلغنا في شهر رمضان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
Jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Halim Nasir di atas pimpinan kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Sebelum tu ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kuliah dan ulang kaji kita tentang fiqh Ramadan akan diteruskan pada malam besok bersama Al-Fadhil Ustaz Husaini Yahya. Pastikan kita bawa kaum keluarga kita untuk bersama-sama membuat persiapan terbaik kita nak menghadapi Ramadan yang akan datang. Dan yang kedua, pada malam ni ada sedikit jualan.